Yeay, dapat sayur segar lagi. Seneng dia. Ini namanya Li, dia jantan dan yang lagi tidur malas-malasan itu betina namanya Min. Yang Li ini yang doyan makan. Dia lebih kecil ya daripada Min. Seneng makan. Yeay, makan lagi. Udah dapat sayur segar. Seneng. Senang lapar dia kayaknya. Kasihan. Makan sambil jemuran biar sehat. Udah kenyang ya, Li? Mereka lebih ke makan ya daripada minum. Mungkin karena masih kecil ya, harusnya dia masih menyusui dan belum boleh dipisahin sama ibunya. Kasian. Pas saya beli emang gak ada ibunya, yang jual hanya jual anak kelinci ya, jadi saya cuma beli anaknya. Kalau ada ibunya pasti saya beliin juga ibunya, kan kasihan dia dipisahin dari ibunya. Belajar minum. Yeah, pintar. Dia udah mulai belajar minum. Nah, kalau dia belum terbiasa, mau kasih minum sama ini di
di ini ya, dipencet dulu ya sampai keluar air. Nah, kayak gini baru dikasih. Pinter. Usahain sediain tisu ya. Dilap kalau basah. Kasihan, mereka belum nggak belum terlalu nyaman ya. Ayo belajar minum lagi. Oh, dia nggak mau minum. Sini ya, dia seneng kalau diginiin ya. Okay, kita ajarin minum lagi. Yuk. Jangan sampai basah ya ininya. Kita kasih tisu dulu kalau boleh. Nggak mau minum. Awas basah. Dia udah kenyang kayaknya. Udah. Sekarang jemuran dia. Tadi aku ngasih banyak loh sayurnya, sisa segini. Ini nih. Aku ngasih banyak ini, tapi alhamdulillah udah mau habis sama dia. Dia habisin, kayaknya dia lapar. Harus di ini ya, dielus-elus, diginiin biar dia nyaman. Dia ngerasa disayang, biar dia nggak ketakutan. Ini aku jemurin tapi di dalam rumah aja, kan sinar mataharinya terpantul dari kaca jendela ya, lebih aman di dalam. Malas-malasan. Yang betina ini nggak terlalu makan ya, justru yang doyan makan itu yang jantan yang ini. Ini kelinci lokal. Udah selesai sarapan, dia udah makan, kayaknya udah ngantuk. Udahan dulu ya. Kalau suka sama mereka, pengen ngikutin terus kesehariannya mereka, nanti aku upload lagi video-video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya, kalau mau ngikutin videonya Li and Min, mengikutin perkembangannya, atau yang suka kelinci juga mau pengen melihara kelinci gitu loh, kita sharing aja. Oke, dadah, assalamualaikum.